ini adalah tindak lanjut dari Rakom Lintas Sektoral Operasi Ketupat di tingkat pusat. Kita langsung follow up hari ini di tingkat Provinsi Riau. Alhamdulillah, Pak Galamin, Pak Gubernur hadir langsung, Pak Danrem, Pak Danlanut, Pak Danlanan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dan dari pagi pukul 9 sampai hari ini, sampai detik ini baru selesai. Pemangku kepentingan menyatakan kesiapannya dan memaparkan seluruh manajemen persiapan, baik pengamanan, pelayanan, sesuai dengan tupoksi dan domain mereka masing-masing. Tadi saya menghimbau bahwa mesin-mesin itu harus kerja all out untuk kepentingan masyarakat dalam Idul Fitri ini, baik arus mudik dan balik. Posko pengamanan dan posko pelayanan sudah kita persiapkan, dan kita tahu bahwa di Provinsi Riau ini ada operasi tertib Ramadan yang sudah mendahului, dan nanti ketika operasi tertib Ramadan selesai, operasi ketupat mulai, langsung automatically berubah posko tersebut jadi posko operasi ketupat, dan beberapa juga akan menyusul.